Gamers, gue bakalan mereview eFootball 2024 Mobile yang udah bisa dibuka ini, boy. Oh my god, guys, ya. Jadi langsung aja di sini gue penasaran banget sih. Mari kita gas pertama kali login eFootball 2024 Mobile. Let's go. 1 hour later. Oh my god, guys, ya. Ini dia ya, guys, ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, gue udah masuk ke dalam eFootball 2024 Mobile ya, guys, ya. Jadi gue udah masuk ke dalam game apa? Game terbaik di dunia ini, boy. Oh ya, deh, udah update nih season 1 kick off. Oke, jadi di sini udah mulai ya season 1. Kemarin-kemarin kan season 0 ya kan. Nah, sekarang udah season 1 nih, guys, ya. Gokil, marukil, menggokil. Teman-teman semua, kalau kalian bisa lihat di sini ada Bayern Munchen, MU sama Barcelona ya, guys. Ya. Kenapa Gavi paling gede di situ, enggak Lewandowski aja ya? Gavi mau jadi next ambassador kah? Wow. Oke, season 1 kick off. Langsung aja kita buka. Wah, tampilannya keren, guys. Tampilannya keren banget. Login bonus 10.000. Oh my god, kita bakalan dapat koin lagi di sini, bro. Mantap gaming. Partner club ini apa? Kali 2, guys. Ada partner club kali 2. Mantap bet mantap. Oke, item. Ini item kontrak. Item kontrak 10 hari, teman-teman semua, kali 24. Gila, guys, ya. Dikasih baik banget loh Konami loh. Ini yang kalian mau kan, kontrak gitu ya. Nih, dikasih, guys, sama Konami ya, guys, ya. Anjay, terus 10.000 GP, teman-teman semua, permohonan maaf dari Konami ya, guys, ya. Oke. Welcome to eFootball 2024 Mobile. Gila, tampilannya keren banget ini mah. Gila, tampilannya keren sih, guys. Sumpah, kayak gini dong Konami. Kayak gini dong Konami, lihat di sini, guys, ya. Oh my god, ada shop. Udah ada pack, guys, ya. Kayaknya nih pack, teman-teman semua, harganya beda harusnya, guys, sama yang di ini ya. Bentar, gue mau cek di sini apakah kebawa semua grafik, setting grafik high. Oh iya, kebawa semua loh, guys. Kebawa semua loh, cuy. Widih, apa nih stand? Wih, gila sih, keren sih, keren. Keren banget ya, guys, ya, tampilannya. Oh my god, POTW. Ada POTW juga di sini. POTW masih sama kartunya ya, guys, ya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah diubah-ubah ya, guys, ya. Mantap, teman-teman semua, untuk POTW-nya ada apa aja? Prediksi gue masuk semua sih. Prediksi gue banyak yang masuk sih ini, guys, ya. Mantap gak sih, guys? Ada Erling Haaland, Rice, Son Heung-min, teman-teman semua. Terus ada Kubo ya, guys, ya. Aursnes ada juga di sini. Wah, udah sih, ini parah gigi banget ya, guys, ya. Gila, 3 center forward, teman-teman, ya. 3 CF masuk semua yang hat-trick. Gokil Konami, ya. Oke, terus selanjutnya kita bakalan coba lihat epicnya apakah ada. Belum dong. Belum ada epic, guys. New captain. Wow, new captain. Apa ini new captain? Kita lihat dulu. Wih, gila, keren ya. Keren lah, lumayan. Ada bisa-bisanya ada dia, guys. Ada Lord Sergi, ya kan? Roberto, ya elah, oke. Terus Liga BBMA seperti biasa, Jelik juga ada ya, temennya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman semua. Nanti ya, kita bakalan coba lihat gameplay gue. Oh my god, lihat di sini, guys, ya. Oh my god, guys, apakah kita coba lihat di sini progression, player progression? Oh, bentar, action, reset player. Oke, beda, guys. Ini masih gratis, guys. Sampai sekarang masih gratis ya untuk riset racikan ya, temen-temen gitu kan. Kita bebas mau masukin siapa aja, guys. Iya nggak? Anjir, bebas banget, cuy, ini, cuy. Lihat di sini. Shit. Wow. Jadi gue bisa dong begini dong. Jadi Pedri gue tuh atau ini gue ya, guys, ya. Nih, misal Mbappe gue kan ini kan harusnya bisa 102 ya nggak sih? Kita coba ya, guys, ya, riset, teman-teman semua, riset di sini. Terus apa? Kita auto allocate 99, eh. Jadi kan nggak masalah gitu, nggak ada apa namanya tuh. Jadi 102 ya kan, mantep banget nggak sih, guys? Gila, keren banget ya. Jadi pemain kita bisa max level semua, teman-teman semua. Karena di sini nggak ada gaya main ya, guys, ya. Yap, gaya main sangat mengganggu. Gaya main sangat mengganggu. Lihat di sini, ya kan? Nggak ada tuh, ya kan? Nggak ada gaya main, guys. Biasanya kan muncul gaya main ya. Ini nggak ada live update rating, basic info, ya kan? Nggak ada. Gokil ya. Tapi tetap teman-teman semua, kalian di sini bisa beli pelatih sesuai dengan kemauan kalian. Ini kayak PES 2021. PES 2021 banget ya kan. Jadi setiap pelatih tetap ada gaya main ya, guys, ya. Tetap ada gaya main, teman-teman semua, di sini ya, guys, ya. Cuma itu terserah kalian mau pakai gaya main apa ya, guys, ya, gitu kan. Seperti itu, guys. Nih, Guardiola masih dengan position ball-nya ya kan. Position game, teman-teman, ya, gitu kan. Seperti itu. Jadi, ya, ini bakalan seru banget dan juga masih bisa ini ya, masih bisa formasi bebas ya, guys, ya. Formasi bebas, terus juga gaya main juga bebas. Gokil marokil menggokil ini, boy.
Oke, jadi selanjutnya kita bakalan coba main ya guys. Gue pengen main banget teman-teman semua. E-Football League Divisi. Welcome Divisi. Oke. Ini dia Divisi guys ya. Langsung main Divisi apa guys? Langsung main sama orang kah guys ya? Bentar, main ini aja dulu. Main ini aja dulu ya. Kita bakalan coba main ini dulu guys ya. Oke, nih ya. Kita bakalan main ini teman-teman semua. Chance Deal Partner Club. Oke, kita bakalan coba main ini ya guys ya. 1 hour later. Oh my god, gila, lihat di sini. Ada, wah gila sih game. Wah, gila grafiknya bro, grafiknya anjir. Lebih berat sih guys ya, lebih berat anjir. Ini lebih, wah gila sih guys ya. Wah, beda-beda, beda banget. Beda banget gerakannya, cok. Anjir. Mantap guys, gokil guys ya. Gol pertama, wah, gol pertama Ikiram 9 di eFootball 2024. Let's go. Let's go, kita lihat di sini guys ya. Mbappe-nya, wah. Gue excited banget, gila. Keren banget, lihat di situ mukanya guys ya, mantep banget gak sih bro? Ini setting high resolution ya temennya. Terus juga tangannya guys, tangannya itu beda teman-teman semua. Untuk pemainnya, untuk penontonnya udah 3 dimensi. Gila, lihat Mbappe mukanya guys. Gue mau, wah gila sih Konami sih. Mantep sih guys ya, emang ya walaupun lu ngeselin gitu Konami ya. Walaupun lu ngeselin maintenance mulu, cuma itu demi kita guys. Ya kan, demi kita. Dan kalau kalian bisa lihat di sini hasilnya memuaskan sih guys untuk gameplay ya guys ya. Mantep banget cuy. Grafik, gameplay, e-football, gua bilang game nomor 1 ya untuk masalah gameplay game bola ya temen-temen. Dari grafik segala macam udah oke lah ya guys ya, lihat di sana guys. Mantep banget bro, dan masih ada sistem kayak gini ya guys ya, gokil sih. Coba lihat di sini guys, untuk sepatunya juga beda ya guys ya. Oke, awas hati-hati bro. Awas hati-hati. Kita coba lihat di sini. Oke, blokirnya masih oke. Teman-teman semua, kita lihat dulu di sini ya guys ya. Oke, gerakan tambahannya banyak ya teman-teman ya. Ada gerakan tambahan guys. Ah, oke, Neymar Junior, Ayo Mar. Ayo Neymar. Neymar. Gol! Kita selebrasiin dulu, Mar. Let's go. Gokil eFootball 2024 Mobile. Lihat penontonnya guys ya. Udah 3D teman-teman semua. Gokil banget sih guys ya. Beda sih grafiknya, beda ya temennya. Jadi kalau misalkan grafik standar kayaknya masih sama kayak eFootball 2023, cuma visual, masalah grafik, pencahayaan itu beda kalau misalkan grafik yang paling tinggi ya guys ya. Gokil banget di sini, bro. eFootball 2024 Mobile, era baru guys, era baru. Let's go. Untuk wasit masih belum ada teman-teman semua, tapi bodo amat, yang penting gameplay bro. A few moments later. Oke teman-teman semua, jadi kita bakalan coba lihat lagi ya guys ya. Jadi teman-teman semua di sini ya guys ya, kita bakalan coba ke shop teman-teman ya. Kita bakalan coba review packnya, ada apa aja packnya. Oh masih sa, yes. Alhamdulillah, harganya nggak sama guys. Yang kita bahaskan itu mobile lagi. Pokoknya konsol dan PC ya kan. Itu 300.000 harganya. Bahkan 350.000 kayaknya guys ya. Cuma di sini teman-teman semua, untuk versi mobile murah 1.500 ya guys ya. Mantap. Gokil. Mantap. Kita lihat isinya guys. Satu doang. Hey. Betul kata gua. Ada Luis Suarez. Nah, ini nih guys tuh. Ini nih teman-teman semua. Nah, ini guys tuh yang apa, item yang obat kuat itu ya guys ya. Oh, nyala-nyala anjir. Item obat kuatnya nyala-nyala, cok. Tuh. Nut. Udah kayak Iron Man, mantep. Mantep dah Konami ya. Oke, jadi nggak semuanya ini guys, nggak semuanya dapat ya temennya, nggak semuanya dapat apa denyut-denyut kayak gitunya, obat kuatnya nggak semuanya dapat guys, nggak semua kartu ya guys ya, ini kartu tertentu aja. Katanya sih ada 30-an ya, 30 kartu yang ada obat kuatnya ya guys ya, seperti itu temennya, gokil banget guys ya. Match pass itu harganya, murah banget gak sih guys, murah. 250 ya, sama di sini 500 guys ya, untuk pemainnya Van Dijk dan juga tentunya di sini ada Son Heung-min ya guys ya. Mantap banget ya teman-teman ya, gokil. Saya jadi begini ya guys untuk video kali ini teman-teman semua, gimana menurut kalian ya kan, review ini dia, review eFootball 2024 Mobile ya guys ya. Gameplay paling nomor 1 memang eFootball ya guys ya. Kita tunggu aja Master League, tolong dipercepat Konami ya. Saya pengen Master League, tolong. Era baru eFootball 2024. Gue kenal bilang pamit. Keep charming, work hard and love and see you in the next video, bro.